Artis Nikita Mirzani baru-baru ini curhat soal Laura Meizani Nasru Asri alias Loli pada Ustadz Syam. Diketahui, perseteruan Nikita Mirzani dengan Loli masih berlanjut. Keduanya masih belum juga membaik. Saat hadir menjadi bintang tamu dalam acara berkahnya Ramadan Trans TV saat sesi tanya-jawab dengan Ustadz Syam, Nikita Mirzani mengungkap fakta. Wanita yang kerap disapa Niki itu mengaku tak ada keraguan melakukan hal tersebut. Sempat berharap sang putri menjadi pribadi yang lebih baik dan berbakti kepadanya, namun keinginan Niki tidak terwujud. Niki akhirnya memutuskan untuk berembuk dengan keluarga besarnya. Menurut Nikita Mirzani, keputusan yang ia buat untuk Loli adalah yang terbaik. Sang anak ingin bebas, Nikita pun tak ragu lagi memutuskan hubungan dengan Loli.